Sahabat Ijo Toko Trubus, dengan saya Sugino dari Toko Trubus Pasar Rebo. Di samping saya ada tanaman durian, jenisnya yaitu jenis musangking. Nah, tanaman durian atau pohon durian ini adalah salah satu komoditas yang sangat digemari oleh semua orang karena mempunyai rasa buah yang sangat lezat dan beraroma yang khas. Bahkan tanaman durian ini buahnya bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, karena mempunyai harga yang stabil dan harga yang bahkan bisa lebih mahal dari harga buah yang lain. Nah, sahabat Ijo Toko Trubus, tahukah kalian bahwa tanaman durian ini adalah salah satu tanaman yang rentan terhadap penyakit. Salah satunya adalah serangan dari jamur. Nah, serangan jamur ini bisa menyerang tanaman durian mulai dari akar, batang, bahkan sampai daun. Semuanya bisa diserang dengan adanya jamur yang sangat boleh dikatakan ganas ini. Nah, beberapa jamur yang menyerang di tanaman durian adalah salah satunya adalah kanker batang. Nah, kanker batang ini disebabkan oleh jamur spesies yaitu Phytophthora palmivora. Jamur ini mampu hidup di tanah dan bertahan sangat lama ketika ada di tanah. Dan jamur ini akan memancar atau menyebar ketika ada percikan dari air hujan. Nah, ketika ada percikan air hujan memencar ke seluruh bagian tanaman, baik akar, batang maupun daun. Nah, jamur ini memang resiko kematian 50% karena penyerangannya secara lewat batang. Nah, salah satu ciri-ciri dari jamur ini adalah timbulnya blendok di bagian batang atau disebut dengan resin. Ini salah satu ciri dari jamur dari jenis Phytophthora palmivora ini. Nah, yang kedua ada jenis jamur yang lain yang sering menyerang durian adalah yaitu tentang busuk akar. Nah, ini salah satu jamur spesiesnya adalah Pythium complexum brown. Ini juga sangat berbahaya karena yang diserang adalah akarnya langsung, di mana akar itu fungsinya adalah penyerapan unsur hara ke seluruh bagian tanaman. Ciri khasnya adalah ciri-ciri yang sangat nyampak ketika diserang jamur ini adalah batang itu sebagian ada yang kering. Nah, ketika muncul ini memang sudah jamur sudah mulai menyerang. Salah satunya adalah sering kering, kemudian timbullah lama-lama menjadi kering batangnya. Yang lain ada yang ketiga yaitu tentang bercak daun. Nah, bercak daun ini jenis jamurnya yaitu Colectrim durionis. Nah, salah satu jamur yang sangat bahaya juga yaitu tentang menyerang daun. Nah, ciri-cirinya adalah terjadi bercak daun yang sangat besar, bahkan nanti lama-lama mengering. Nah, ketika sudah dewasa daun itu akan terjadilah yang namanya lubang. Nah, ketika daun ini lubang terus, itu akan mengganggu proses fotosintesis. Nah, ketika tanaman durian fotosintesisnya terganggu, pasti akan menimbulkan pertumbuhan yang kurang sehat. Itu salah satunya adalah busuk akar. Yang keempat adalah jamur upas ini adalah sejenis jamur yaitu usapin namanya jamurnya adalah usapin salmoni maksudnya ya. Nah, ini ciri-ciri khasnya adalah terjadi kayak semacam benang-benang yang ada di batang. Nah, benang-benang batang itu kelihatan ketika batang dalam kondisi lembab, sehingga terjadi benak-benak kayak sarang laba-laba. Nah,
Dari ketiga jamur itu, beberapa jamur tadi yang sangat membahaya tadi, perlu ada tindakan atau pengendalian-pengendalian yang perlu kita lakukan. Pengendalian kita lakukan beberapa cara. Yang pertama secara teknis, yang kedua secara mekanis, yang ketiga secara biologis, yang keempat yang sering kita lakukan adalah secara kimia. Secara teknis, tentu kita berawal dari bibitnya. Salah satunya adalah pemilihan bibit. Karena bibit durian ini salah satunya adalah dari semacam okulasi ataupun sambung. Nah, ketika okulasi atau sambung itu membutuhkan tentu batang bawah atau understam yang tepat dan entris atau batang atas yang betul-betul pilihan. Jadi dipastikan bahwa pemilihan bibit ini harus betul-betul terjamin dari serangan hama maupun jamur, sehingga untuk memudahkan pemeliharaan yang sangat mudah ke depannya. Yang kedua secara mekanis. Secara mekanis ini berkaitan dengan tempat, yaitu pemilihan istilahnya tanah, kemudian sinar matahari dan sebagainya. Untuk sinar matahari untuk durian membutuhkan minimal 6 jam sehari. Yang kedua jarak tanam, kemudian sanitasi untuk kebersihan. Ini dilakukan secara mekanis karena untuk memutus artinya kehidupan dari jamur tadi, mematikan siklusnya dengan cara yaitu sanitasi dan sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah memangkas batang-batang yang sekiranya tidak produktif. Itu akan mengganggu, bahkan membuat rimbun dan menimbulkan tumbuhnya jamur. Yang ketiga adalah secara biologis. Nah, kalau secara biologis adalah dengan cara kita juga mencampur jamur, karena jamur itu ada jamur menguntungkan dan jamur yang merugikan. Kalau merugikan jelas yaitu membuat tanaman jadi rusak. Nah, kita campur dengan kita pupuk istilahnya dengan jamur yang menguntungkan, salah satunya dengan mencampur dengan yang bahan yang mengandung trichoderma dan sebagainya. Yang keempat ini yang sering kita lakukan adalah secara kimia. Secara kimia ini tentu sangat banyak dilakukan oleh para petani durian karena mudahnya mencari. Yang pertama adalah fungisida-fungisida yang beredar dengan cara poles batang bisa dilakukan, kemudian penyemprotan-penyemprotan yang dilakukan pada daun, batang, dan seluruh. Ini banyak yang dilakukan karena sangat mudah, kapanpun bisa dilakukan. Nah, dengan perawatan yang sangat baik, sahabat hijau Toko Trubus, nah, untuk memulai penanaman durian harus dilakukan beberapa langkah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Salah satunya adalah pemilihan lahan. Pemilihan lahan ini kita harus lebih hati-hati, terutama dengan sinar mataharinya. Karena dengan sinar matahari, pertumbuhan-pertumbuhan tanaman itu akan jadi lebih baik, karena proses fotosintesisnya akan lebih baik. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit harus betul-betul terseleksi dengan baik. Karena pemilihan bibit ini harus benar-benar minimal tidak ada nampak ciri-ciri keluarnya jamur atau sudah terserang jamur. Kalau sudah keluar jamur, sebaiknya jangan ditanam. Harus betul-betul sehat dari serangan jamur. Yang kedua adalah pemilihan tetap lokasi, yaitu lokasi tanah. Tanah ini sangat diperhatikan. Pertama adalah kelembapan, kemudian pH dan lain sebagainya. Kemudian penanaman harus dilakukan dengan pemupukan, pemberantasan hama, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah penyiraman. Nah, untuk durian, ini kadang-kadang serba salah juga. Kurang sinar juga mengakibatkan tanaman jadi rentan. Kelebihan air, tanaman juga mudah sekali rentan terhadap serangan jamur. Jadi, harus dipastikan tanaman itu betul-betul istilahnya tanahnya jangan terlalu kering,
dan juga jangan terlalu lembab karena akan mempengaruhi juga perkembangan akarnya.